Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Bu Guru absen dulu ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua, Bu. Oke, alhamdulillah bisa berangkat semua, bisa belajar bareng-bareng. Oke, sekarang Bu Guru tanya, siapa yang tadi malam sudah membaca halaman 6? Oke, sudah semua ya. Pintar, 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 cerdas, cerdas. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apa isi dari halaman 6 yang sudah dibaca? Nah, apa Mbak Putri? Oh iya, pintar. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, tentang cerita dongeng. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang cerita dongeng. Nah, sekarang Bu Guru tanya, di dalam cerita dongeng itu ada beberapa unsur intrinsik. Nah, sekarang sebelum masuk ke unsur intrinsiknya, sekarang Bu Guru tanya, ayo Mbak Putri, apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Ayo. Nah, pintar. Jadi, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Nah, sekarang Bu Guru tanya lagi, di dalam unsur-unsur intrinsik itu ada beberapa unsur intrinsik atau ada beberapa poin. Nah, bisa disebutkan, ayo satu-satu, Mas Ihab apa? Nah, betul, tokoh. Terus Mbak Putih apa? Latar. Nah, betul, latar. Terus, ayo Mas Zaki apa? Nah, betul, tema. Selain itu, apa Mbak Ayu? Nah, amanat. Terus, apa lagi Mas Yasin? Ya, penokohan, betul. Jadi, selain itu ada lagi alur, konflik, dan yang terakhir, klimaks. Oke, Bu Guru mau tanya lagi. Nah, tadi kan ada tokoh ya. Nah, sekarang tokoh itu ada berapa? Tokoh itu dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, sekarang latar juga dibagi beberapa poin. Ada tiga. Yang pertama latar waktu, yang kedua latar suasana, dan yang ketiga latar tempat. Oke, selain itu apa lagi Bu yang dibagi yang ada poin-poinnya? Ada lagi alur. Alur di sini ada tiga poin. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Oke, karena kalian hari ini sudah paham semuanya tentang materi hari ini, nah sekarang Bu Guru mau ngajak kalian semua untuk nonton video. Siapa yang suka nonton video? Suka semua ya. Nah, hari ini Bu Guru akan mengajak kalian nonton video cerita dongeng tentang maling kundang. Nah, sekarang kita tonton sama-sama ya, dipahami dan dicermati. Nanti Bu Guru akan meminta sesuatu sama kalian setelah nonton video ya. Legenda Malin Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan, terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Kenapa suamiku lama sekali? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Malin. Video tadi tentang apa? Oke, tentang maling kundang. Pinter. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, mengulas kembali tentang apa yang sudah kalian tonton
tadi ya, cerita dongeng tadi. Nah, sekarang guru mau tanya, mau tunjuk dari salah satu kalian. Nah, Mbak Putri, apa sih tema dari video tadi? Tema dari video Maling Kundang tadi? Nah, pintar, kedurhakaan terhadap orang tua. Nah, jadi kita itu tidak boleh durhaka sama orang tua, tidak boleh membangkang ya. Kalau disuruh harus mau, tidak boleh bilang heleh kayak gitu, nggak boleh ya. Terus yang kedua, sekarang guru mau tanya, siapa tokoh, tokohnya siapa saja yang ada di dalam video tadi? Ayo, masih siap? Oke, pintar. Ada maling kundang sama ada ibu maling kundang. Nah, sekarang guru mau tanya, maling kundang di sini itu sebagai tokoh apa? Tokoh apa yo? Tadi tokoh ada dua, utama dan tambahan. Nah, yang maling kundang ini itu sebagai tokoh apa? Nah, pintar Mbak Putri, tokoh utama. Terus yang ibu maling kundang sebagai apa? Mas Yasin? Nah, oke, sebagai tokoh tambahan. Pintar. Oke, sekarang guru mau tanya lagi, alur. Nah, alur dari cerita dongeng maling kundang tadi, ibu itu alurnya apa? Majukah, mundurkah, atau campurankah? Ayo, siapa yang tahu? Oke, ayo Mbak Renita. Nah, maju, pinter. Jadi, alur dari cerita maling kundang tadi adalah alur maju. Oke, sekarang guru tanya lagi nih. Dari video tadi, latarnya itu kan ada tiga, latar tempat, suasana, dan waktu. Siapa yang bisa jawab latar tempat, tempatnya ada di mana tadi? Oke, Mbak Ayu apa? Oke, latar tempatnya ada di pesisir pantai. Oke, terus latar waktunya kapan? Ayo. Oke, Mas Doni apa? Oke, siang dan malam. Oke, pintar. Terus satu lagi nih, latar suasana. Latar suasana, siapa yang bisa menjawab? Oke, Mbak Putri lagi, apa latar suasananya, Mbak? Oke, latar suasananya adalah bahagia dan menyedihkan. Jadi di dalam video tadi, cerita dongeng maling kundang tadi, itu ada sedihnya, juga ada bahagianya. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir, Bu Guru nanya nih, amanat yang terkandung dalam cerita dongeng maling kundang apa? Yuk, yang bisa jawab siapa? Oke, Mas Siap lagi. Apa amanatnya, Mas Siap? Oke, jangan durhaka terhadap orang tua. Pinter. Oke, karena hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Ya, betul, tentang unsur intensi. Yang dimana di dalamnya ada apa aja tadi? Ada tokoh, ada amanat, ada latar, ada alur ya, ada apa lagi? Sudut pandang, ada tokoh penokohan ya, ada banyak. Nah, sekarang guru mau tanya, sampai sini paham semua atau ada yang belum paham? Paham semua ya? Oke, alhamdulillah. Karena pembelajaran hari ini anak-anak sudah paham semua, Bu Guru cukupkan sampai sini ya. Sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.